God teaches that we should assemble in His house to cultivate the attributes of perfect love. This will fit the dwellers of earth for the mansions that Christ has gone to prepare for all who love Him. There they will assemble in the sanctuary from Sabbath to Sabbath, from one new moon to another, to unite in loftiest strains of song, in praise and thanksgiving to Him who sits upon the throne, and to the Lamb for ever and ever. Counsels for the Church, page 241, paragraph 3. Oke, kita akan mulai kita punya bagian kelima daripada kita punya seri The Never Ending Shadow. Dan bagian kelima ini judulnya Sacrifices and Offerings, korban-korban dan persembahan-persembahan. Kita mulai di Kejadian 3:6, waktu Hawa mengambil buah dan memakannya dan memberikan kepada suaminya, dan suaminya makan juga buah yang terlarang, di saat itu mereka berdosa. Dan di saat mereka berdosa, langsung ada juru selamat dari dosa. Dan itu sebabnya kenapa mereka nggak mati, karena sekarang mereka diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menurut. Dan apa yang menggantikan kematian mereka, atau siapa yang menggantikan kematian mereka? Kita tahu yang menggantikan kematian mereka adalah Tuhan Yesus. Tapi karena kematian Tuhan Yesus terjadinya 4.000 tahun kemudian, kematian Tuhan Yesus itu dilambangkan oleh binatang-binatang korban yang menggantikan kematian Tuhan Yesus. Artinya kita masuk ke kita punya ceremonial law. Karena ceremonial law itu melambangkan kematian Tuhan Yesus, di mana Adam dan Hawa enggak perlu mati, atau ceremonial law itu menggambarkan kita punya second probation, di mana kita bisa hidup di mana sebenarnya kita mati. Jadi ceremonial law itu penting untuk menyelamatkan manusia, karena manusia yang perlu diselamatkan adalah manusia yang hidup, bukan manusia yang mati. Dan oleh sebab itu penting sekali kematian Tuhan Yesus, walaupun belum terjadi, sudah dibayang-bayangi atau melalui lambang kematian Tuhan Yesus dalam bentuk domba-domba atau korban dan persembahan. Dan ceremonial law ini sangat glorious. Kita sudah mengerti apa artinya glorious. Glorious adalah sesuatu yang mengungkapkan karakter Bapa yang terdiri dari just dengan mercy, atau mercy dan truth. Jadi Bapa mau memberikan pengampunan kepada orang yang patut mati, di mana justnya ialah anaknya yang mati, sementara mercy itu ialah kemurahan Bapa bagi yang harus mati, di mana dia tidak perlu mati. Dan itu bisa kita lihat di ceremonial law, karena ceremonial law itu glorious. Dan Bapa dengan anak sudah merencanakan rencana keselamatan, di mana rencana keselamatan ini sebelum kayu salib diungkapkan dalam bentuk ceremonial law untuk menolong keselamatan manusia. Dan Adam sudah bisa melihat Kristus walaupun masih 4.000 tahun kemudian melalui binatang-binatang yang dia korbankan, di mana dia bisa melihat yang dia butuh untuk lihat walaupun belum kelihatan melalui domba-domba yang dia persembahkan. Jadi keselamatan orang itu hasil diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kematian seseorang itu karena Tuhan Yesus yang menggantikan kematiannya, bukan domba. Tuhan Yesus yang perlu saya lihat. Karena yang selamatkan saya bukan domba-domba, yang selamatkan saya adalah Tuhan Yesus. Artinya saya perlu lihat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus belum mati, jadi saya perlu lihat Tuhan Yesus melalui domba-domba yang disembelih, yang melambangkan kematian Tuhan Yesus. Sekali lagi, seremonial penting untuk alasan seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa korban-korban ini yang tidak mati membayar kematian manusia dan tidak ada kuasanya untuk menolong manusia untuk berhenti berdosa, tetapi perlu untuk dipersembahkan. Walaupun domba ini nggak bisa menyelamatkan manusia dalam bentuk apapun. Jadi pertanyaannya, kenapa dan dipersembahkan? Di Mazmur 40 ayat 6 dikatakan, korban dan persembahan engkau tidak menginginkannya. Korban bakaran, persembahan dosa engkau tidak inginkan. Jadi apa dan yang diinginkan
kalau domba-domba nggak diinginkan, padahal domba-domba itu dituntut Tuhan untuk dipersembahkan. Kenapa dibilang tidak diinginkan? Di Ibrani 10 ayat 1 dikatakan bahwa korban-korban ini nggak pernah dengan dipersembahkan tahun demi tahun membuat orang yang mempersembahkannya menjadi sempurna. Itu sudah tahu bahwa domba nggak bisa menggantikan kematian manusia. Domba pun nggak bisa menolong manusia berhenti berdosa. Jadi kenapa dipersembahkan? Dan Ibrani 10 ayat 3 dikatakan, di korban-korban itu setelah dipersembahkan, kita ingat lagi dosa kita tahun demi tahun. Sementara harusnya di saat saya sudah diselamatkan dan saya sudah di-cleanse, saya tidak ingat lagi dosa-dosa yang sudah dilakukan. Jadi dari segi menyelamatkan, domba-domba sama sekali nggak ada unsur untuk menyelamatkannya. Ayat 4, karena mustahil untuk darah lembu dan darah kambing untuk menyingkirkan dosa manusia. Mustahil. Korban dan persembahan tidak diinginkan Tuhan. Ayat 6, korban bakaran dan persembahan-persembahan untuk dosa ini Tuhan tidak menginginkannya. Ayat 8, persembahan dan korban, korban bakaran, korban untuk dosa, engkau tidak menginginkannya, engkau tidak menyenanginya. Jadi pertanyaannya, kalau Tuhan tidak inginkan ini korban-korban, kenapa dan harus dipersembahkan? Artinya, walaupun korban ini nggak bisa menyelamatkan dan nggak bisa menolong orang untuk berhenti berdosa, ada sesuatu daripada korban ini atau persembahan atau acara ini yang sangat dibutuhkan, yang kalau saya mengerti apa itu, menggantikan kematian saya dan kuasa untuk berhenti berdosanya saya bisa lihat dan bisa benefit. Walaupun itu bukan domba atau kambing atau apa yang dipersembahkan. Jadi kalau korban-korban itu tidak diinginkan, yang diinginkan Tuhan apa melalui korban-korban ini? Di Maika 6 ayat 6 dikatakan, untuk apa kamu datang selalu membawa korban bakaran dan lembu yang berusia 1 tahun? Apakah Tuhan senang dengan ribuan domba jantan dan ribuan sungai minyak yang kamu persembahkan? Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tentu saja jawabannya tidak, karena ini semua nggak bisa menyelamatkan. Jadi yang Tuhan inginkan apa melalui ceremonial law ini, melalui korban-korban dan persembahan yang dipersembahkan, apa yang Tuhan inginkan? Dan kita lanjut di Maika 6 ayat 8 dikatakan, yang diinginkan adalah apa yang baik. Yang Tuhan require ialah untuk berbuat adil, untuk mencintai mercy, dan untuk menurut dengan rendah hati. Dan kita lihat di sini ada dua hal yang diinginkan melalui domba yang tidak bisa menyelamatkan. Jadi walaupun domba tetap harus dipersembahkan sebelum kayu salib, bukan dombanya yang paling penting, tetapi saya punya sikap itu ialah saya adil dan mercy. Bukankah itu karakter Tuhan? Artinya saya harus bisa melihat karakter Tuhan, karena dengan melihat karakter Tuhan, saya dirubahkan menjadi sama dengan karakter Tuhan. Dan domba nggak bisa lakukan itu, tetapi kalau saya bisa lihat kayu salib melalui domba, itu yang di-require. Jadi yang lebih penting daripada ceremonial law adalah untuk melihat kayu salib. Dengan memandang Kristus melalui persembahan-persembahan, dengan membicarakan tentang Kristus melalui persembahan-persembahan, dengan memandang kasihnya daripada karakternya dan indah daripada karakternya, yang saya bisa lihat dari ceremonial law, saya dirubahkan. Dan dirubahkan dari kemuliaan ke kemuliaan. Pertanyaannya, apa kemuliaan? Kemuliaan adalah karakter. Artinya saya dirubahkan dari karakter ke karakter dengan melihat kasih Kristus dan karakternya yang sangat indah melalui ceremonial law. Jadi yang dibutuhkan ini ialah melihat itu. Bukan ceremonial law-nya, walaupun dia punya ceremonial law, penting,
Karena itu membuat saya lihat kayu salib yang belum terjadi. Jadi nggak bisa lihat kayu salib yang belum terjadi kalau nggak ada yang melambangkan kayu salib. Tapi yang paling penting ialah lihat kayu salibnya. Dalam hal ini, sebelum kayu salib, melalui seremonial law. Di James 2:13 dikatakan, mercy atau pengampunan dosa bersuka cita lebih daripada judgment. Artinya, Tuhan lebih ingin untuk mengampuni dosa kita kalau kita menginginkan mercy daripada menjalankan hukuman mati. Walaupun hukuman mati akan dijalankan, buktinya anaknya menjalankan hukuman mati, tetapi karena anaknya sudah menjalankan hukuman mati, Bapa lebih ingin untuk manusia berdosa diampuni dosanya karena kematiannya sudah dibayar. Mazmur 85 ayat 10 dikatakan, mercy dengan truth bertemu, kita tahu bertemunya di kayu salib. Itu yang saya harus lihat. Jadi untuk orang-orang sebelum kayu salib, yang perlu dilihat adalah karakter Bapa, karena karakter Bapa itu akan merubah karakter saya, lebih saya merenungkannya, lebih saya membicarakannya, lebih saya mempelajarinya, lebih saya merenungkannya, lebih saya menjadi seperti semua itu. Jadi bukan seremonialnya, bukan dombanya, tetapi melalui seremonial dan domba itu yang dikejar, melihat karakter yang merubahkan. Kita baca di Signs of Times, April 7, justice dengan judgment adalah tempat kediaman tahtanya. Mercy dengan truth sama-sama adalah bagian daripadanya. Di kayu salib Kristus, mercy dengan truth atau mercy dengan judgment ketemu di kayu salib. Artinya karakter Bapa itu yang manusia berdosa perlu lihatlah sehingga dia tidak berdosa. Jadi apa pentingnya daripada sacrifices dengan offering? Apa pentingnya daripada korban dan persembahan? Nggak ada kalau nggak lihat kayu salib. Makanya dibilang saya nggak inginkan korban-korban ini. Dan kalau dibilang saya nggak inginkan korban ialah untuk orang yang walaupun dengan setia mempersembahkan korbannya, tapi nggak bisa melihat karakter Bapa dalam hal itu. Seakan-akan yang paling penting bunuh domba. Sehingga dikatakan, saya nggak tertarik dengan dombanya. Bukan karena Tuhan nggak mau dombanya nggak dipersembahkan, tapi mereka mempersembahkan domba seakan-akan itulah yang paling penting. Sehingga dibilang, itu saya tidak tertarik. Walaupun saya mau kamu buat itu, tetapi melihat karakter Bapa waktu kamu bikin itu. Yang aku inginkan adalah mercy, bukan sacrifice. Dan yang aku inginkan adalah pengetahuan tentang God lebih daripada korban-korban. Artinya yang saya perlu peroleh waktu mempersembahkan korban-korban ini sebelum kayu salib ialah lebih kenal karakter God daripada korban-korban tanpa melihat karakter God. Ini sama dengan Kain dengan Abel kan? Sama-sama melakukan dia punya sacrifice dengan offering, tanda kutip, ceremony law. Tapi hanya satu yang melihat kayu salib, sementara Kain nggak pernah lihat kayu salib. Nah, mengenai the knowledge of God, pengetahuan tentang God, di Keluaran 34 ayat 6 dikatakan, the Lord God, merciful, gracious, long-suffering, penuh dengan kebaikannya, merciful, mengampuni dosa, dan tidak akan izinkan luput orang yang patut mati kalau nggak pernah minta mercy. Artinya karakter Tuhan yang kita lihat di sini ialah mercy dengan justice. Dan Tuhan mau saya memperlakukan orang lain sebagaimana saya telah diperlakukan. Dia mau kita offer mercy kepada orang. Dan kalau dia tolak, artinya dia punya punishment sesuai dengan upahnya harus dijalankan kalau dia tolak mercy. Mazmur 51 ayat 16, engkau tidak menginginkan korban-korban. Engkau tidak menginginkan korban bakaran, persembahan-persembahan bakaran. Tidak, bukan itu. Seakan-akan itu penting sekali untuk dilakukan tanpa lihat tujuan daripada itu semua. Ayat 17, karena korban yang Bapa inginkan ialah hati yang remuk, hati yang bertobat. Jadi, kalau saya nggak bisa lihat kayu salib dan melihat bahwa
bukan main baiknya Bapa memberikan satu-satu anak yang dibegatannya, bukankah saya akan remuk hati saya karena penderitaan anak di kayu salib itu sebenarnya membayar saya punya hutang. Dan dia punya penderitaan itu hasil saya berdosa. Bukankah itu akan menghancurkan hati saya? Itu yang dikejar melalui dia punya sacrifices. Jadi apa gunanya mempersembahkan dia punya korban itu kalau hati saya tetap tidak remuk dan tidak bertobat? Karena gak bisa lihat yang akan merubahkan saya untuk menjadi seperti yang mati di kayu salib. Jadi di 1 Korintus 1:23 kita lihat Kristus disalibkan. Kita tahu dengan melihat Kristus disalibkan, saya akan menjadi seperti yang saya lihat. Jadi kalau saya lihat Kristus disalibkan, saya menjadi yang siap untuk disalibkan. Karena saya menjadi seperti apa yang saya lihat. Dan kalau yang saya lihat adalah yang disalibkan, saya pun siap di-crucify. Dengan melihat Kristus di-crucify, saya di-crucify dengan Kristus yang saya lihat di-crucify. Dan Kristus yang hidup di dalam saya, bukan saya lagi yang hidup di dalam saya. Apa artinya Kristus yang hidup dalam saya dan bukan saya yang hidup dalam saya? Artinya, saya punya flesh dengan saya punya lust itu yang disalibkan. Sehingga semua kehidupan saya berdasarkan saya punya reason. Berdasarkan firman Tuhan yang dikomunikasikan melalui dia punya frontal lobe. Sementara flesh affection dengan lust yang kita dapati di limbik itu disalibkan. Sehingga dia gak pernah dilayani lagi. Itu hasil lihat kayu salib. Dan untuk orang-orang yang hidup sebelum kayu salib, mereka bisa lihat kayu salib yang belum ada melalui ceremonial law. Jadi ceremonial law-nya hanya penting untuk membuat orang lihat kayu salib sebelum kayu salib. Sehingga setelah kayu salib, saya bisa langsung lihat kayu salib tanpa ada binatang yang harus mati. Kita akan lanjut nanti di situ. Dan kalau saya sudah disalibkan bersama Kristus, disalibkanlah saya punya flesh affections dengan saya punya lust. Sekarang Roma 12, Rasul Paulus katakan, persembahkanlah tubuh kamu sebagai korban yang hidup. Itu hasil lihat kayu salib. Bayangkan si Kain, dia mempersembahkan dia punya korban, lalu dia bunuh adiknya. Apakah itu living sacrifice? Enggak. Tetapi Abel setelah lihat kayu salib, apa yang terjadi? Dia dibunuh. Dia menjadi korban yang hidup. Korban yang hidup artinya apa? Contoh bahwa dia mati untuk kebenaran. Tahu enggak? Dia bisa melawan kembali sebagaimana Ishak bisa melawan kembali. Dan Ishak, dia living sacrifice. Dia bilang apa? Saya rela dipakukan juga. Saya rela dikorbankan. Dan ini penting sebelum kayu salib melalui ceremonial law. Nah, di Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, mari kami mempersembahkan korban. Nah, Ibrani 13 15 bicara tentang setelah kayu salib. Jadi untuk orang bilang, wah, ini setelah kayu salib. Setelah kayu salib dia apa? Kita punya korban ialah puji-pujian kepada Tuhan selalu dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita punya sacrifice di mata Tuhan ialah kita puji Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Itu korban yang Tuhan inginkan. Jadi apa gunanya saya kasih korban binatang yang gak ada blemishnya sementara saya tidak praise dengan give thanks kepada Tuhan karena gak melihat kayu salib. Gak melihat bahwa saya punya kehidupan ini hasil kebaikan Tuhan sehingga saya memuji dia dan senantiasa berterima kasih kepada dia karena saya hidup. Jadi yang Tuhan inginkan, yang saya persembahkan sebagai korban ialah sebagai living sacrifice yang selalu memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Lalu ayat 16 dikatakan, karena korban-korban seperti itulah praise dengan giving thanks lah yang well-pleasing to God. Sama dengan Bapa bilang mengenai anaknya, this is my beloved son, in whom I am well pleased.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu living sacrifice sampai dia mati. Sacrifice hidupnya dari hidup sampai mati adalah sacrifice. Makanya Bapa bilang, I am well pleased. Dan kalau saya punya kehidupan itu terus. Praise, thanks, semuanya terima kasih. Dalam kesusahan terima kasih, semuanya terima kasih. Karena udah berterima kasihlah diberikan nafas kehidupan. Karena orang mati nggak ada stres. Tetapi lebih baik saya hidupnya melarat, tapi sukacita dalam Tuhan, daripada tidak ada kemelaratannya di dalam lubang kubur. Itu saja alasan untuk berterima kasih setiap kali kita bernafas. Itu yang Tuhan inginkan untuk orang-orang sebelum kayu salib, ialah sikap puji-pujian kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan itu bagi Tuhan. Itu korban yang saya inginkan, bukan lembu-lembu itu. Walaupun binatang itu bisa membuat kamu bisa menjadi seperti itu, kalau kamu bisa lihat itu. Tapi kalau enggak ada gunanya semua itu. Jadi waktu Adam menyembelih dia punya binatang yang tidak bersalah tentu saja, kita tahu dia gemetar dengan memikirkan bahwa dosa dia yang sedang menumpahkan darah anak God yang tidak bercacat. Dan ini membuat dia punya pengertian tentang betapa besar, dalam, luas, dan lebar pelanggaran dia, di mana hanya anaknya God lah yang bisa mempersatukan kita kembali dengan Bapa. Dia terkagum kepada kebaikan Tuhan, glory. Dengan dia bunuh domba, dengan dia mempersembahkan dia punya sacrifice dengan offering, atau menjalankan dia punya ceremonial law, dia bisa melihat karakter Bapa yang begitu baik, yang memberikan anaknya untuk menyelamatkan orang yang patut mati. Itu fungsinya daripada ceremonial law. Dan itu berhasil ceremonial law-nya, atau dia punya sacrifice dengan offering, waktu dipersembahkan oleh Adam. Dan sangat disayangkan banyak orang Yahudi gak ngerti ini, sehingga Tuhan Yesus mereka mempakukan kayu salib dan mereka tolak dia sebagai juru selamat. Padahal Tuhan Yesuslah yang selama ini dalam bentuk ceremonial law punya persembahan yang mereka persembahkan dengan setia. Jadi ceremonial law ini untuk tujuan tertentu di dalam rencana keselamatan Kristus. Tujuan tertentu apa? Untuk bisa melihat kayu salib sebelum kayu salib. Karena Tuhan mau selamatkan orang yang hidup sebelum kayu salib. Dan kalau keselamatan itu setelah lihat kayu salib, artinya orang sebelum kayu salib nggak bisa selamat dong. Dan untuk orang-orang itu bisa diselamatkan sebelum 4.000 tahun kemudian, mereka harus sudah bisa lihat kayu salib sebelum kayu salib dalam bentuk ceremonial law. Dari sudut pandangan itulah kenapa ada ceremonial law. Supaya mereka bisa mempersembahkan diri mereka sebagai living sacrifice dan praise and giving thanks kepada God walaupun belum ada kayu salib. Dan oleh sebab itu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, ceremonial law nggak ada maknanya lagi karena orang sudah bisa lihat kayu salib langsung kan? Langsung ke kayu salib dan menjadi living sacrifice dengan praise dan thanksgiving kepada Tuhan langsung karena sudah ada kayu salib tanpa lihat domba yang tidak menyelamatkan. Jadi ceremonial law ini disingkirkan karena saya sudah bisa lihat langsung Tuhan Yesusnya. Sehingga saya nggak perlu untuk praise dengan thanksgiving dan hidup sebagai living sacrifice, lihat domba. Saya bisa praise dengan thanksgiving, dengan a living sacrifice, dengan lihat Tuhan Yesus. Sehingga ceremonial law nggak dibutuhkan. Jadi bisa lihat bahwa yang disingkirkan bukan praise, thanksgiving dengan living sacrifice, bukan. Yang disingkirkan ialah cara untuk lihat Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus. Hanya itu yang disingkirkan. Tapi hasil lihat Tuhan Yesus langsung atau lewat ceremony law nggak pernah disingkirkan. Yang disingkirkan ialah cara untuk lihat Tuhan Yesus sebelum kayu salib. Titik. Nah, mari kita belajar the appointed times. Waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.
Di Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, mari kita mempersembahkan korban, korban apa? Korban praise kepada Tuhan senantiasa, dan bibir kita memberi terima kasih kepada namanya. Ini kan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan ialah sacrifice of praise and thanks. Sebelum kayu salib, melalui domba, setelah kayu salib, tanpa domba. Itu yang diinginkan. Dan ini perjanjian baru. Ibrani. Nah, mari lihat ya. Apakah ini berlaku juga sebelum kayu salib? Nah, mari kita baca. Di 2 Tawari 2 ayat 4 dikatakan, dan kamu akan mempersembahkan korban sweet incense dan continual shewbread dan korban bakaran sebelum kayu salib. Tapi korban ini kan Tuhan gak inginkan. Yang Tuhan inginkan melalui sweet incense, shewbread dengan burnt offering, melalui itu kamu bisa lihat God punya love dan memberikan praise dengan thanks sebelum kayu salib pun. Tapi karena sebelum kayu salib, melalui dia punya burnt offering. Dan kapan mereka melakukannya sebelum kayu salib? Dia punya sacrifices ini yang diharapkan untuk menghasilkan praise dengan thanks setiap pagi, setiap evening, daily, setiap hari Sabat, weekly, setiap bulan baru, monthly, dengan solemn feast. Dan kalau kita lihat solemn feast, ialah tahunan punya. Artinya mereka mempersembahkan dia punya offering daily, weekly, monthly, yearly. Artinya mereka praise dengan thanksgivingnya daily, weekly, monthly, yearly. Dan mereka bisa praise dengan thanksnya karena mereka lihat kayu salib melalui ceremonial law. Tetapi waktu ceremonial law-nya nggak ada, mereka tetap bikin itu kan. Karena nggak ada salahnya untuk praise dengan thanks pada saat-saat yang ditetapkan. Bedanya nggak perlu melalui dia punya ceremonial law. Di ayat 30, 1 Tawari 2, 3, 30 dikatakan, dan untuk berdiri setiap pagi, untuk apa? Thank dengan praise. Ini sebelum kayu salib. Demikian juga, even mereka lakukan itu. Artinya daily, morning and evening. Evening and morning, daily thank and daily praise. Bukankah itu yang penting sebelum kayu salib? Melalui ceremonial law. Ayat 31, untuk mempersembahkan semua korban bakaran, kapan? Setiap Sabat, setiap new moon, setiap yearly feast. Artinya, tujuan daripada semua ini ialah untuk praise and thanksgiving kepada God dengan melihat kayu salib. Dan Tuhan sudah buat tujuan tertentu sebelum kayu salib untuk menyelamatkan orang sebelum kayu salib melalui lambang kayu salib supaya mereka bisa thank and praise God di saat-saat tertentu. Evening, morning, Sabbath, new moons, dengan set feast. Continually. Nah, apa arti kata feast? Ini the set feast. Kita tahu H4150. Mau ya, kan? Waktu yang sudah ditetapkan. Artinya, kamu punya persembahan, dipersembahkannya evening, morning, weekly, new moon, yearly. Atau katanya season, atau festival, atau assembly. Artinya kamu akan berkumpul sama-sama dan melakukannya sama-sama. Pada waktu yang ditetapkan, pada solemn feast. Artinya sacrifices dengan offering dilakukannya daily, weekly, monthly. Dengan pada musim-musim tertentu, yaitu dia punya appointed time. Atau yang kita kenal sebagai yearly feast, annual feast. Tapi jangan lupa, dia punya sacrifice itu numpang lewat. Sacrificesnya numpang lewat karena itu hanya tolong lihat kayu salib di saat daily, weekly, monthly, yearly. Artinya daily thank and praise, weekly thank and praise, monthly thank and praise, yearly thank and praise sebelum kayu salib. Dan yang gak diinginkan ialah dia punya sacrifices. Artinya yang disingkirkan hanya dia punya sacrifices. Tapi thank and praise-nya daily, weekly, monthly, yearly masih dilakukan karena sacrifices-nya diganti kayu salib untuk orang-orang setelah kayu salib. Di Bilangan 10 ayat 2 dikatakan, buatlah trompet dari silver
Dan waktu dibunyikan, kamu bunyikan, salah satu alasan untuk membunyikannya ialah untuk panggil orang-orang untuk assembly. Kata lain assembly apa? Untuk feast. Jadi waktu dibunyikan trompetnya, itu waktu untuk orang assemble untuk keep festival atau keep the feast. Okay? Kapan dibunyikannya? Ayat 10, dibunyikannya di hari-hari sukacitamu. Nah, di hari sukacita, gladness, 85:7 festival, kita lihat di sini ya. Sementara orang-orang Kristen pada umumnya tetap memelihara hari Minggu sebagai a joyous festival, sebagai satu pertemuan yang sukacita, agar mereka benci orang Yahudi, mereka membuat hari Sabat menjadi hari yang penuh dengan sadness, susah dengan kegelapan. Padahal hari Sabat itu apa? Joyous festival. Artinya gladness kan? Festival yang penuh dengan sukacita. Artinya di Numbers 10 ayat 10, kamu akan bunyikan trompet di hari-hari Sabatmu. Solemn days. Solemn days, tahunanmu, feast, the beginning of your months, awal bulan kamu. Jadi sebelum kayu salib, bunyikan trompet untuk hari Sabat, untuk tahunan, dan awal bulan. Untuk bikin apa? Untuk burn offering, untuk lihat the goodness of God. Sacrifices, peace offering, untuk lihat the goodness of God, the glory of God, supaya bisa mempersembahkan diri sebagai living sacrifice. Bisa thank and praise God di setiap hari punya, setiap minggu punya hari Sabat, setiap bulan baru, dan setiap tahunan punya. Jadi mereka keep new moon juga. Hari Sabat, setiap hari dan tahunan punya. Kita ke Imamat 23. Tuhan bilang mengenai dia punya feast. Kita sudah belajar tadi apa feast. Solemn days, appointed times. Yang Tuhan telah proclaim sebagai holy convocation. Inilah saya punya feast. Sama kata feast, 4150. Feast, assembly, appointed time, season. Lalu ayat 2, jadi bilang inilah saya punya feast. Ayat 3 dibilang apa feast pertama? Hari Sabat. Dan hari Sabat, holy convocation. Artinya hari Sabat, di mana orang bertemu, itu feast. Jadi untuk saya tolak feast, pertanyaan saya, kenapa pelihara hari Sabat kalau itu feast? Kalau feast sudah dipakukan ke kayu salib, kenapa kamu pelihara hari Sabat setiap hari Sabat kalau itu feast yang sudah dipakukan ke kayu salib? Seventh day Sabbath adalah holy convocation, weekly feast. Ada yang feast harian, evening, morning, hari Sabat, bulan baru, dan tahunan, Passover sampai Tabernacle. Ayat 4. Jadi waktu bilang inilah feast, lalu dibilang hari Sabat, lalu diulang lagi, inilah feast. Ulang lagi. Adalah holy convocation. Tapi kamu rayakannya selain hari Sabat, di saat musim-musimnya. Jadi selain hari Sabat, musim-musim. Dan Mazmur 104:19 katakan, musim ditentukan oleh bulan. Kita tahu hari Sabat, kita lihat matahari. Kalau bulanan, kita lihat bulan. Kalender surga adalah matahari dan bulan. Kita tahu, karena waktu matahari terbenam, kita buka Sabat. Waktu matahari terbenam, kita tutup Sabat. Artinya kita pelihara hari Sabat berdasarkan benda penerang yang diciptakan di hari keempat. Dan kalau feast ini juga ditentukan pada musimnya, dan mulai hitungannya bulanan, artinya awal bulannya saya harus tahu, lihat benda penerang yang diciptakan hari keempat di Kejadian 1 ayat 14. Lalu dikatakan, tiga kali dalam satu tahun kamu akan pelihara feast. Tiga kali. Di Keluaran 23. Kamu akan keep the feast of unleavened bread, itu musim pertama. Dan 7 hari mereka memeliharanya. Dan sebagaimana saya perintahkan kamu, di waktu yang sudah ditetapkan. Apa itu seasonnya? Di bulan Abib, bulan pertama. Jadi tiga kalinya pertamanya apa? Unleavened bread. Dan kita tahu musim pertama unleavened bread adalah Passover, wave sieve, unleavened bread. Itu bagian pertamanya. Lalu mereka pulang, kembali lagi, mereka keep apa? Feast of Harvest, itu Pentecost. Lalu mereka pulang lagi, lalu balik lagi, musim ketiga, Feast of Ingathering. Mulai dengan blowing trumpet, lalu Day of Atonement, lalu ditutup dengan 8 hari Feast of Tabernacle atau Ingathering di akhir tahun. Itu dia punya solemn feast tahunan. Untuk apa? Untuk melihat
kebaikan Tuhan, untuk memperkuat, mempererat hubungan satu dengan lain dengan Tuhan, untuk bisa dirubahkan menjadi sama dengan apa yang saya lihat sementara saya keep the feast, karena tujuannya menjadi living sacrifice. Bedanya mereka dengan kita, mereka harus lihat melalui domba-domba, karena itu lambang Kristus, karena mereka hidupnya sebelum Kristus datang. Jadi mari lihat dia punya schedule at the point of time. Dan ini berlaku kapan saja. Bedanya sebelum kain salib, ada dombanya. Season pertama, Passover, hari ke-14. Unleavened Bread, 15-21. Wave Sieve, 15. Season kedua, Feast of Weeks, Pentecost, 50 hari. Season ketiga, Trumpet, hari pertama bulan ke-7. Atonement, hari ke-10. Tabernacle atau In-Gathering, di bulan ke-7 yang sama, hari ke-15-22. Ini semua fungsinya untuk mengingat kebaikan Tuhan untuk sebelum kain salib, di kain salib, tapi sudah bisa terima benefitnya sebelum kain salib. Ini dia punya particular purpose dalam rencana keselamatan yang sudah dipersiapkan oleh Bapa melalui Anak, supaya orang-orang sebelum kain salib bisa diselamatkan. Sebagaimana kita sudah bilang, sudah ada tiga yang kita tahu ke surga. Musa sebelum kain salib, Enoch sebelum kain salib, Elijah sebelum kain salib. Artinya mereka melalui dia punya offering, mereka punya karakter sudah dirubahkan, di mana mereka mempersembahkannya pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, sebagaimana hari Sabat Tuhan tetapkan. Dan semua itu ditetapkan untuk kita bisa melihat kebaikan Bapa dan memberikan praise dengan thanksgiving, karena lihat kain salib sebelum kain salib melalui mereka punya ceremonial law. Sehingga di kain salib, ceremonial law-nya aja, kematiannya aja yang ditiadakan, tapi kita gak perlu lagi dia punya ceremonial law. Tapi tentu saja kita masih harus dong melihat kasih Bapa dan melihat anaknya melalui kain salib pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, karena tujuannya ialah kita juga mau dirubahkan menjadi seperti apa yang kita lihat, walaupun enggak perlu melihat melalui seremoni law punya binatang-binatang. Di Kejadian 1 ayat 14, Tuhan bilang, biarlah jadi terang di langit untuk menjadi tanda, untuk menjadi musim, untuk hari dan untuk tahun. Dan kita tahu kata season itu waktu yang ditentukan, festival, assembly, appointed time, solemn feast, itu semua season. Artinya terang itu adalah kalender, kalender surga, di mana kalender itu yang menentukan kapan hari mulai, kapan hari berakhir untuk tahu hari ketujuhnya. Dan untuk dia punya bulanan, bulanannya ialah waktu muncul bulan, mulai ada dia punya sabit, itu awal bulan, new moon. Dan untuk dia punya feast tahunan, kita lihat awal daripada bulan itu, lalu kita hitung dengan matahari berapa hari kemudian, seperti Passover 14 hari kemudian, dan seterusnya. Jadi kalender Tuhan kita bisa dilihat di langit, dan gak ada manusia yang bisa merubahnya. Nah, apa yang terjadi setelah kain salib? Dikatakan Kristus adalah kami punya Passover yang sudah mati di kain salib. Artinya kalau Kristus sudah mati, Kristus sudah gantikan itu ceremonial law. Karena ceremonial law itu ialah lambang yang menunjukkan Kristus sebelum Kristus datang. Jadi untuk Rasul Paulus, kalau Kristus sudah menggantikan ceremonial law, kita nggak bunuh domba lagi karena kita bisa langsung lihat kain salib. Tetapi bukan berarti karena nggak ada domba, nggak perlu kita bertemu dan kita keep the feast dan melihat dan membicarakan dan merenungkan dan mempelajari tentang kasih Bapa. Bukan kan? Karena itulah yang menyelamatkan. Fungsinya daripada ceremonial law ialah untuk lihat Tuhan Yesus sebelum datang. Dan itu sudah nggak ada lagi. Dan kita punya gather together masih dibutuhkan, karena tujuan menyelamatkannya itu gather together at the appointed time, lihat kain salib. Bedanya sebelum kain salib, mereka lihatnya melalui seremonial. Dan karena Kristus sudah kita bisa lihat langsung tanpa dia punya korban-korban, dia bilang apa? Mari kita keep the feast pada waktu yang sudah ditetapkan untuk melihat kebaikan Bapa melalui Anak, untuk melihat korban di kain salib, dan melihat karakter mercy dengan justice di waktu yang sudah ditetapkan dan menjadi living sacrifice. Dan pada waktu-waktu itu dan seterusnya, selain yang Tuhan tetapkan,
kita bisa selalu give thanks and give praise to the Lord. Bedanya nggak ada domba mati. 1 Korintus 5 ayat 4 dikatakan, waktu kamu gather together. 1 Korintus 5 ayat 4 bilang, waktu kamu gather together, waktu kamu assemble, waktu kamu keep the feast, di ayat 8, artinya ini bukan saya keep the feast secara spiritual, di mana saya sendiri setiap hari adalah spiritual feast. Enggak. Karena ini keep the feast artinya pada waktu yang ditetapkan kita gather together untuk melakukan yang dilakukan sebelum kayu salib, bedanya enggak ada domba-domba. Jadi ini bukan spiritual feast di mana saya cuma sendiri tiap hari, itu spiritual feast. Enggak, ayat ini enggak ajarkan itu. Karena dibilang kita gather together. Dan gather together bikin apa? Waktu keep the feast. Ini. Kamu jangan keep company. Kamu jangan gather together dengan orang yang open sin. Fornicator, covetous, adulterers, railers, drunkard. Enggak boleh dengan orang-orang yang enggak mau tinggalkan dosa lalu mau keep the feast. Dan waktu kamu keep the feast, gather together, kamu bikin apa? Tanpa dombanya untuk makan. Artinya ini bukan cuma diam-diam saja, renungkan dan belajar dan gak usah ketemu apa-apa. Ini makan sama-sama seperti Tuhan Yesus di malam sebelum paginya dia dikorbankan. Dia kasih contoh untuk gather together dan makan untuk keep the feast. Bedanya gak ada domba. Tetapi melihat kebaikan Tuhan, semua orang sebelum dan setelah kayu salib, pada waktu-waktu yang Bapa sudah tetapkan sesuai dengan hikmat ilahinya, kita lakukannya. Bapa mengajarkan bahwa kita perlu untuk assemble, keep the feast, di dalam rumahnya untuk membina karakteristik daripada kasih yang sempurna. Artinya dengan kita keep the feast untuk assemble, gather together, dan makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, minum anggur melambangkan darahnya, kita gather together. Dan di situ karakter mulai dibentuk sebagaimana itu akan fit orang yang di dunia ini yang sedang keep the feast untuk tinggal dalam kerajaan surga. Nah, kata fit artinya apa? Kita kan batu kan? Kita batu bagian daripada tubuh Kristus. Batu-batu daripada Tuhan Yesus, dia punya batu penjuru dan kita adalah batu bagian tubuh. Bukankah batunya itu harus dikikis, harus dikasih mulus? Dan bukankah waktu kita ketemu dan cuci kaki, kalau masih ada gesek-gesekan, disitulah harus dibersihin dan dikikis. Dan waktu kita assemble, bukan waktu tinggal di rumah diam-diam dan inilah saya punya personal feast, itu enggak gesek-gesekan itu. Gesek-gesekan ialah batu gesek batu supaya bisa fit di tubuhnya Kristus kan. Artinya itu pentingnya feast. Karena kalau saya gak suka orang lain, saya gak suka ketemu dia setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya gak suka. Dan kalau saya mau dikikis, disitulah waktunya untuk dikikis untuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Di situ, di surga di tempat di mana Kristus telah mempersiapkan tempat bagi kita, nanti kita akan assemble. Di sanctuary kapan? Dari sabat ke sabat, dari bulan baru ke bulan baru. Untuk bikin apa? Untuk give praise dengan thanksgiving. Tunggu, bukankah ini dilakukan pada appointed time yang sama? Sebelum kayu salib, bedanya ada domba. Artinya sebelum kayu salib, mereka daily, hari sabat, new moon, tahunan, praise thanksgiving, ada domba. Setelah kayu salib, daily, setiap sabat, setiap new moon, tahunan punya, praise thanksgiving. Tidak ada yang berubah. Feast untuk menentukan kapan dilakukannya, ceremonial law hanya untuk bisa lihat Kristus sebelum Kristus datang. Dan kita akan lakukan itu di hadapan Bapa dan hadapan domba selama-lamanya. Kenapa? Masa ada waktu berhenti untuk bertemu dan menceritakan kebaikan Bapa melalui anak dan memberikan puji-pujian dan terima kasih kepada dia. Masa itu mau dipakukan ke kayu salib? Tentu saja tidak. Tuhan melihat bahwa pertemuan-pertemuan ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan kerohanian umat Tuhan. Umat Tuhan harus dialihkan perhatiannya dari ke
pelisiran dan worldly cares ini. Dan mulai commune dengan God untuk merenungkan kenyataan yang tidak kelihatan. Karena terlalu sibuk dengan kenyataan di dunia ini, sudah lupa darat emas amat jauh. In heaven, God is all in all. There, holiness reigns supreme. There is nothing to mar the perfect harmony with God. If we are indeed journeying thither, the Spirit of heaven will dwell in our hearts here. But if we find no pleasure now in the contemplation of heavenly things, if we have no interest in seeking the knowledge of God, no delight in beholding the character of Christ, if holiness has no attractions for us, then we may be sure that our hope of heaven is vain. Counsel for the Church, page 345, paragraph 4. Jadi untuk bertemu ini, kita fokus tujuan kita di hidup di dunia ini. Dan kita lihat itu bisa karena Bapa punya kasih yang ditunjukkan melalui anaknya. Penting sekali. Ini benar-benar sangat penting karena ini adalah cara Tuhan untuk mempersatukan kita dan mempersiapkan kita untuk masuk kerajaan surga tanpa culture shock. Kita baca di kutipan berikut. Wonderful, wonderful. Mantap, mantap. Dengan memandang Kristus, dengan membicarakan tentang Dia, dengan melihat keindahan daripada karakternya, kita menjadi berubah, dirubahkan dari kemuliaan ke kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Karakter. Kita dirubahkan dari karakter ke karakter. Di saat kita gather together, bicarakan tentang kasih Bapa, bicarakan tentang rencana keselamatan, sehingga kita punya fokus bukan hanya hal-hal duniawi yang akan berlalu, tapi fokus kita ialah kenyataan yang belum kelihatan, tapi dengan iman kita sudah tahu ada waktu kita bicarakan. Kapan? Daily? Sabbath? New Moon? Passover? Unleavened? Wave Sheaf? Thanksgiving? Trumpet? Atonement? In Gathering? Tiap tahun untuk selama-lamanya. Kita baca di Testimoni 6. Jikalau umat Israel dulu membutuhkan benefit daripada pertemuan kudus Holy Convocation ini di waktu mereka, apalagi kita membutuhkannya di hari-hari sebelum masuk masa kepicikan Yakub ini. Dan kalau orang-orang di dunia membutuhkan terang yang Tuhan telah berikan kepada kita, betapa mereka butuhkan terang itu sekarang. Artinya dunia sedang menunggu umat Tuhan sedang mempersiapkan dirinya dari daily, evening, morning, Sabbath, new moon, dan dia punya solemn feast setiap tahun, karena disitulah dikatakannya apa? Disitulah God has committed to His church how much more they need it. Disitulah pekerjaan pemurnian terjadi waktu umat Tuhan memandang Kristus dengan waktu kita gather together untuk dirubahkan oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan bahan yang saya terima masuk dalam pikiran saya, bicarakan, saling menguatkan. Itulah yang digunakan untuk memeteraikan umat Tuhan, dan dunia sedang menunggu itu. Jangan kamu lalai untuk mempersatukan diri satu dengan yang lain. Kita tahu assembling apa? Feast. Di mana kamu bisa saling menguatkan satu dengan lain. Lalu bilang apa? So much more. Apalagi waktu kamu lihat masa kepicikan Yakub sudah sangat dekat. Kita mundur ke kutipan sebelumnya. Dan sebelum itu apa? So much the more. Apalagi kamu lihat sudah mau tutup pintu. Nah, kita lihat kutipan Miss White sebelumnya. Kalau umat Israel dulu membutuhkannya, how much more kita membutuhkannya sekarang? How much more kita membutuhkannya sekarang di masa-masa yang genting ini? Kita kembali ke Hebrews 10:25. Jangan kamu lalai dalam assembling ourselves together. So much the more waktu kamu lihat sudah menutup pintu. Zephaniah bilang, berkumpullah sama-sama, berkumpullah, gather together. Sebelum dijalankan undang-undang, berkumpullah. Sebelum semua menjadi sekam, berkumpullah. Sebelum murka Tuhan dicurahkan, berkumpullah, gather together, assemble together. Sebelum
amarah Tuhan dilepaskan tanpa mercy. Berkumpullah sebelum time of trouble, Jacob's time of trouble, gather yourself together. Jangan kita lalai untuk keep Tuhan punya cara untuk dia purify dia punya grit. Jangan kita lalai untuk tidak melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk keselamatan kita. Apalagi kita lihat dunia ini sudah mau berakhir. Zakaria 14 ayat 18. Dia bilang, untuk semua orang di Mesir atau dunia yang tidak pergi, mereka tidak dicurahkan hujan. Hujan itu kapan kita butuhkannya? Sebelum time of trouble. Dan mereka akan terima apa? Yang enggak terima hujan, akan terima plagues. Apa plagues? The fierce anger of the Lord, the Lord's anger. We should improve every opportunity of placing ourselves in the channel of blessing. Christ has said, where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst. The convocations of the church, as in camp meetings, the assemblies of the home church, and all occasions where there is personal labor for souls, are God's appointed opportunities for giving the early and the latter rain. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 508, paragraph 1. Artinya, orang yang tidak terima hujan, yang kita terima waktu kita assemble together, kita tahu bahwa Tuhan punya channel of blessing, ialah waktu kita assemble together, dan disitulah Tuhan punya appointed opportunities untuk curahkan early dengan latter rain, waktu kita gather together, kan? Dan kalau kita lalai itu, nggak ada hujan, kita terima plagues. Kita akan terima plagues. Kenapa? Karena mereka nggak mau keep the Feast of Tabernacle. Dan inilah punishment bagi Mesir dan semua bangsa yang tidak mau come up to keep the Feast of Tabernacle sebelum masa kebisikan Yakub. Sehingga yang tidak terima hujan akan terima hujan plagues. Kita sudah sebagaimana umat Israel, tapi kita itu seakan-akan sudah melewati Lautan Merah. Kita tahu Lautan Merah itu sama dengan dari Mesir keluar Mesir, dari dunia keluar dunia, itu lambang fraktalnya. Dan berulang kali kita sadar tangan Tuhan telah meluputkan kita dari Firaun. Ini bicara tentang kita sekarang, bukan orang Israel lagi, kita. Tapi sebagaimana orang Israel, kita juga misalnya bilang, penting untuk kita ingat kembali bukti kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kita perlu ingat itu untuk apa? Untuk mempersembahkan thanksgiving dengan praise bagi Juru Selamat kita. Dan dia telah, dia masih menuntun kita ke kebenaran. Artinya, waktu kita give thanks dengan praise, itu kita mengingat betapa Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan Mesir rohani. Babilon rohani, di mana dia telah memanggil kita keluar dan mempertahankan kita untuk bisa mempersiapkan untuk kedatangannya masuk tanah perjanjian. Review and Herald, November 17. Well would it be for us, baiklah untuk kita, to have a feast of tabernacles. Kita, ini bukan mereka. Satu peringatan sukacita yang adalah berkat yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Sebagaimana anak-anak Israel merayakan mereka punya keluputan yang Tuhan telah kerjakan melalui mereka punya fathers, Musa dan semua itu, dengan membuat satu mujizat waktu mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, demikian juga umat Tuhan sekarang harus berterima kasih untuk mengingat bagaimana Tuhan telah membawa kita luput dari dunia dan kegelapan kesalahan ke dalam terang kebenaran. Kita selalu harus sering untuk ingat ketergantungan kita kepada Tuhan yang menuntun kita di dalam pekerjaan ini. Kita harus berterima kasih akan kebaikan Tuhan. Dan cara berterima kasihnya, kita bisa lihat penyebabnya. Well would it be for us, baiklah kita, untuk melihat kebaikan Tuhan menarik kita dari kegelapan. Dan kita lakukan itu waktu kita keep the Feast of Tabernacle. Di kayu salib yang berakhir hanya sistem ceremony law. Tetapi sistem ceremony law itu ada juga dia punya feast atau appointed time untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, sehingga mereka bisa mempersembahkan diri sebagai living sacrifice dan giving thanks
dengan praise, sementara lihat Tuhan Yesus melalui domba. Di saat kayu salib datang, dombanya saja, seremonialnya saja yang disingkirkan. Tapi sekarang dia punya sistem appointed time untuk keep the feast dan melihat kebaikan Tuhan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan masih berlaku. Karena itu adalah rencana keselamatan. Jadi rencana keselamatan sebelum kayu salib ditambah dengan seremonial. Dan di saat itu bagian berakhir, seremonialnya yang berakhir. Tapi sistem keselamatan yang sudah berjalan akan tetap berjalan. Dan terima kasih kepada Tuhan itu akan kita lakukan at the appointed time untuk selama-lamanya. Let us keep the feast. To God be the glory.